Hai guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Gentris. Buat kamu yang udah balik lagi ke channel aku, thank you so much udah balik lagi. Dan buat kamu yang baru datang ke channel aku, welcome to my YouTube channel. Seperti yang telah kalian lihat pada judulnya kali ini, di video kali ini aku mau nge-review produk dari Purnama Beauty by Lipstick Kejora. Oke, so langsung aja kita ke reviewnya. Pertama aku mau ngomongin packagingnya dulu. Ini tuh adalah packaging lip cream yang menurut aku paling gemes, paling imut, dan paling cantik. Brand lokal ya, kalau brand luar kan banyak yang lucu-lucu kayak bentuk lollipop kayak gitu juga banyak. Nah ini tuh dia di capnya, kalau kalian bisa lihat itu ada glitter-glitternya gitu. Cantik banget warnanya, pink muda, pink pastel, terus ada glitter-glitternya. Terus ini di botolnya itu ke print bintang-bintang kecil gede gitu, cakep banget sih, gemes banget. Terus ada nama brandnya Purnama. Dan lip cream ini juga datang dengan kardus, dan kardusnya itu juga gak kalah lucu. Warnanya pink, terus kayak ada motif seolah-olah itu diamond. Oke, cukup untuk packagingnya. Selanjutnya aku mau ngomongin formulanya karena ini penting banget. Jadi yang aku rasain di bibir aku, kalau lip cream ini tuh gak berat dan juga gak ringan. Jadi gak ringan-ringan banget, tapi juga gak berat. Lip cream ini gak lengket dan juga gak mengaccentuate garis-garis bibir. Jadi kalau senyum kayak gitu, itu dia nggak retak-retak sama sekali di bibir aku. Nah, lip cream ini dries down to matte finish, dan dia juga transfer proof. Jadi, dia transfer proof. Nah, lip cream ini juga bisa diaplikasikan sebagai blush on. Selain bisa dipakai jadi lipstick, dia juga bisa dipakai jadi blush on. Oke, jadi ini di bibir aku adalah warna Dolce Pink, dan aku mau aplikasikan ini ke pipi aku sebagai blush on, dan aku juga mau pakai warna Dolce Pink juga, biar warnanya matching antara bibir sama pipi. Dan ini aku mau pakai sedikit dulu, dan aku mau langsung blend pakai jari. Oh wow, it's nice. Padahal ini pipi aku udah aku powderin, dan dia aku taruh di atas powder itu dia gak belang bontang gitu, masih bagus-bagus aja. Oke, jadi dia ketika diaplikasikan sebagai blush on itu gampang di blend, dan ditaruh di atas powder pun gak bikin powder kamu pecah. Bagus. Lalu, apakah lip cream ini tahan lama? Of course dia tahan lama. Tapi kalau misalnya kamu makan kayak berat banget gitu, ya misalnya kamu makan gorengan sekilo atau kamu makan nasi padang 3 bungkus gitu, ya pasti akan hilang. Tapi kalau misalnya kamu makannya normal-normal aja, dia nggak akan hilang sepenuhnya. Dia kayak masih tersisa banyak di bibir. Lalu, apakah lip cream ini kering di bibir atau tidak? Tidak guys, ini tidak kering di bibir. Ini tuh formulanya lembut dan juga nyaman. Aku bisa bilang ini formulanya mirip sama Wardah. Yang ini, apa sih ini namanya panjang banget. Mirip sama Wardah Velvet Matte Lip Mousse. Oke, jadi kalau misalnya dia bisa dipakai sebagai blush on, berarti dia juga bisa dipakai sebagai eyeshadow. Tapi karena aku udah pakai eyeshadow, jadi aku tidak akan mencoba dia menjadi eyeshadow. Oke, jadi Purnama Beauty ini lipsticknya, lip creamnya comes in 4 shades. Dan aku mau swatches dulu untuk keempat warnanya. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. ¿Qué pasó entre yo solo cuenta todo? Y si tú quieres te pone a buscar. Es como tú lo mueves a pa pam pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. Dale bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Que ahora adultos sabemos bien.
tadi swatches untuk keempat warnanya, dan selanjutnya aku mau bahas warnanya satu persatu. Nah, pertama aku mau bahas dari yang pertama dulu, yaitu warna Strawberry Milkshake. Jadi yang warna Strawberry Milkshake ini tuh dia adalah warna merah coral gitu, merah tapi ada hint of orange dan coklatnya gitu. Jadi buat kamu yang baru mau nyoba-nyoba lipstick warna merah, kamu bisa cobain warna Strawberry Milkshake ini karena warnanya tuh aman banget di bibir. Dia warnanya merah, warnanya berani, tapi ada hint of orange dan coklatnya yang bikin ini jadi kalem. Oke, selanjutnya adalah warna Peach Pop. This is my favorite color. Jadi ini tuh dia warna peach muda gitu, tapi ada hint of coklatnya sedikit. Nah, warna Peach Pop ini tuh akan cocok dipakai sama semua skin tone, cocok dipakai sama semua warna kulit, dan juga ini tuh warnanya daily banget, cocok untuk dipakai sehari-hari. Dan misalnya kamu mau jadiin base ombre lips pun, ini juga oke. Oke, selanjutnya adalah warna Dusty Rose. Nah, warna Dusty Rose ini emang bener-bener Dusty Rose gitu, jadi warna pink, ada hint of ungunya, dan aku bilang sih agak sedikit mauve. Nah, ini juga cocok dipakai sama semua warna skin tone dan juga cocok untuk dipakai sehari-hari karena walaupun dia tuh warnanya Dusty Rose yang warna pink keunguan, jadi pink agak gelap gitu, tapi ini masih oke banget untuk dipakai sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah warna Dolce Pink. Jadi Dolce Pink ini dia adalah warna pink muda gitu, warna pink pastel. Tapi walaupun dia warna pink muda, warna pink pastel gitu, dia pinknya natural. Ini sekarang lagi aku pakai di bibir aku dan menurut aku sih natural. Untuk dua warna ini, yang warna Dolce Pink dan Peach Pop, itu kamu butuh aplikasi dua kali. Karena di aku yang warna Peach Pop dan Dolce Pink ini dia agak patchy. Jadi aku butuh dua kali aplikasi sampai aku dapat intensitas warna yang aku inginkan. Tapi selera orang itu masing-masing, mungkin kamu cukup hanya dengan satu kali aplikasi. Sedangkan aku, you know, I always love lipstick yang warnanya tuh vivid. Aku selalu suka swatch lipstick yang warnanya tuh nyata gitu. Jadi aku aplikasi ini dua kali. But it's okay, semua kepecian itu terselesaikan kalau kamu double application. Nah, lip cream ini dia oxidize, jadi setelah dipakai beberapa saat dia itu akan oxidize, tapi sedikit banget. Jadi cuman oxidize kayak setengah level gitu, dia akan menggelap sedikit. Tapi malah bagus, warnanya kayak jadi lebih kering gitu. Kalau aku sih suka yang kayak gitu. Nah, apakah ini cocok dipakai untuk bibir gelap atau tidak? Cocok, guys. Jadi ini tuh bisa menutup warna bibir gelap dengan sempurna. Selain ada lip cream, dia juga ada blush on. Pengen aku review juga karena gemes banget. Oke, kesimpulannya apakah kamu perlu membeli produk ini atau tidak? Perlu, guys. Kamu coba aja produk ini karena ini nyaman di bibir. Aku sih suka rasanya di bibir aku itu. It's fine, oke-oke aja. Gak ada masalah sama sekali dan juga gak bikin bibir aku kering. Juga gak bikin bibir aku ngelopek-lopek. Dan setelah kelamaan dipakai, dia juga gak bikin berpasir gitu. Gak kayak brudul gitu, enggak. Warna-warnanya tuh bersahabat sama anak muda. Selain itu, dia harganya tuh murah banget, cuma 39.000, beratnya 4,5 gram. Dan lihat dong, ini packagingnya lucu banget. Oh my god, glitter-glitter gitu tutupnya aja. Dia udah glitter-glitter gitu, gila keren banget sih ini. Aku aja gak kepikiran bikin kayak gini, beneran asli. Ini packagingnya gemes banget, to die for, bener-bener girly banget dan cantik banget dan gemes banget, gemes parah. Dan untuk di aplikasi di pipi pun dia juga oke, mudah di blend pakai jari aja. Oke, so this product is recommended. Buat kamu yang lagi cari lip cream atau kamu pemula di make up dan baru belajar dandan, ini warnanya aman banget buat kamu. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa Purnama Beauty ini sudah ber-BPOM dan juga memiliki halal certified. Oke, segitu aja review dari aku. Semoga review kali ini membantu. Finally, you reach the end of the video. Kalau kamu suka sama channel ini, jangan lupa untuk hit the subscribe button dan juga pencet loncengnya. Jangan lupa kasih aku jempol dan juga tinggalin aku komen. See you again on my next video really, really soon with more exciting video, of course. Stay healthy, stay gorgeous. Love you so much as always. Thank you so much for watching. Bye!